Wow, ini Mbak Mbun habis bongkar celengan ya. Ini celengannya Mbak Mbun nih. Dapat berapa Mbun? Celengannya nih. Mau buat pulang kampung ya? Wow, ini punya kakak nih. Ini kakaknya malu. Ini jadi ini nih. Habis dagang loh dia, jatahnya 5.000 kalau nggak 10.000 nyelengin di sini ya. Ini udah, ini berapa bulan kak ini nyelengin? Satu tahun? Enggak, beberapa bulan ini. Oh, 5.000-an ini. Ini kalau ambil 5.000, 10.000. Ini kakak juga sama, sehari 10.000. Mau buat pulang kampung ya Bun? Ya. Coba dirapiin dapat berapa? Banyakan Bun apa punya kakak ntar? Rp16.000.000? Hah? Oh, 16.000 apa? Kayaknya banyakan embun ini kayaknya sih. Eh, tapi kakak banyak juga sih, puluhannya ribu, embun banyak 5.000-an. Oh, yang 10.000-nya udah duluan. Oh, kakak 5.000-nya dulu. Pantes merah, 10.000-nya masih banyak. Ini 2 bulan ya kak, kayaknya nyelengin ya. Nyelengin ya. Jadi ini untuk ngajarin anak loh, supaya bisa nabung ya. Dari usia dini kita, walaupun 1.000, 2.000 ya. Waktu tahun-tahun yang dulu itu 2.000. Nah sekarang minimal sehari itu masukin 5.000 ya. Minimal satu hari itu satu anak 5.000, 5.000. Kalau pas lagi rame ya 10.000. Pokoknya tiap hari harus masukin ini. Ini adiknya, ini kakaknya nih. Nih satu gede satu kecil nih. Yang kecil buat adiknya, yang gede buat kakaknya. Biasanya yang ini 5.000, ini 10. Kalau ini 10, ini 15 ya kak. Kadang-kadang sama ya 10.000 ya. Coba ya dirapiin dulu, terus dihitung dapat berapa. Dan Bun mau beli apa? Di mainan, beli baju. Buat pulang. Oh, buat mau pulang kampung ya? Buat beli tiket bis ya? Iya, ntar abis ini kan nyalengin lagi nanti. Wah, tangannya sampai nggak muat, Bun. Wah, kakak ada yang 20.000-nya. Satu doang. Ada recehnya juga lagi. Aduh. Harusnya. Atau makanya 2.000. Sekarang udah 5.000, 10.000. Nah, besok kalau mulai ngeleng lagi, 20.000. Ntar habis itu, 50.000. Mudah-mudahan bisa. Kalau kan sekarang kecil-kecil dulu nggak apa-apa. Nah, kalau udah ini ntar naik-naik terus gitu. 2.000, 5.000, 10.000. Nah, jadi 20.000 deh besok. Di 20 baru deh 50 kalau bisa. Wih, itu belum kelar-kelar kakak dari tadi. Boleh mau bantuin ayah? Ngitungnya. Pegel ya? Itu uangnya, Kak. Wah. Dapat berapa, Mbak? Mbak Mbun dapat berapa ini? Enggak tahu, belum hitung. Ya udah deh, ntar ayah hitungin deh. Ini kakaknya udah mulai menghitung. Dapat, kakak dapat berapa? Belum.
Nah, ya hitungin ya bun. 200 ribu bun ini. Lalu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini 100 lagi, 100 jadi 200. Ini ada kartu tadi ya. Tempon mama. Ini kuntel-kuntel ya, pasti ini ya. Kita lus-lus dulu ya. Kita mau beli mainan. Enggak. Atau beli buku, ke toko pintar aja ya. Beli buku ya. Enggak tahu. Enggak tahu sih. Tahu dong. Apa buat beli mbek aja buat bakong di kampung. Ya. Beli mbek aja ya buat bakong ya. Oh, buat beli ayam. Buat apaan? Oh, beli kelinci, kelinci. Oh, beli kucing. Kan mau enggak ini. Oh, beli ikan aja mau akuarium. Akuarium kecil gitu. Tapi taruh sini ya, lucu ya. Atau yang ada pohon-pohonnya gitu. Kan itu mahal kan. Enggak, paling 500 ribu kali. Saya tambahin uangnya kalau kurang. Udah kakak udah selesai satu ini kakaknya. Kakak dapat berapa? 372. 73. 270. 300. Hah? 300. 372. 73. Berapa? Satu ini udah 200. Ini belum dihitung, belum masih banyak. Tadi kan 200. Sekarang ada berapa kita sana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, buat 300 juta. Namanya kakak dong. 300 juta. 300 berapa kali ini kakak? 373. 73. Ya, beda dikit lah. Emang berapa? Gua dapat 300. 1, 2, oke, 3 juta. Yes, 327. Yeay, banyak banget duitnya. Yeay. Nah, ini punya Mbun dapat 3 juta. 300.027. Yeay. Ini kakak dapat 300 berapa kali? 373. Jadi ini buat adik-adik nyambun ini ke kakak Nida ya. Aduh, ini rencana buat beli apa nih? Kakak malu mulu. Kita buat pulang kampung aja ya. Oke teman-teman, ini video keluarga kecil kita ya. Hasil apa ini?
unboxing celengan harian. Oke, salam dari Wong Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.